Mata, aku yakin itu kan. Doko kade mayot mayot tani kimate iru yo katanya. Aku yakin dia pasti nyasar. Salah jalan tadi mana gitu. Okonji nagara karena dia itu buta arah gitu. Ya mayot tai di sini mayo di sini artinya nyasar loh, bukan bingung. Jangan salah kalian. Jangan salah kaprah, artinya itu bingung. Bukan bingung, nyasar. Oke, okay, sekali sama Desta, Bumpo selesai, 74. Oke, okay, bravo. Lanjut ke Setsuzokushi. Selesai Bumpo kalian, kalau ada waktu dibaca-baca ya sebelum ujian. Tapi aku yakin kalian sibuk kerjain dokter sama dokter, aku yakin gak ada waktu lah. Kerjakan. Hai, di sini ya, Setsuzokushi. Setsuzokushi ini ya, kata sambung ini sangat penting dalam bahasa Jepang, dalam percakapan sehari-hari juga digunakan, untuk membaca juga digunakan. Gak tahu kata sambung ini kita sulit untuk merangkai kosakata. Kita gak bisa ngerayu cewek Jepang ya kalau kita gak tahu kata sambung ini ya kan. Karena dengan adanya kata sambung ini kita ngomong gini, ngomong itu, ngomong ini, menyambungkan kalimat itu ya perlu sense, perlu apa namanya taktik gitu ya kan, cita rasa tersendiri gitu. Oleh karena itu harus memahami kata sambung ini. Nah, di sini kata sambung ini rata-rata banyak miripnya, apa maknanya yang mirip gitu kan artinya gitu. Bedanya di nuansa keformalitasannya aja gitu ya. Jadi oleh karena itu aku kategorikan dia, yang mirip sama yang mirip semua gitu ya. Aku kategorikan. Nah, yang pertama. Pertama. Hai, geing riwo arawasu setsuzokushi, kata sambung yang menyatakan sebab dan alasan gitu. Sebab dan alasan. Hai, pertama ya ini catat. Dakara, oleh karena itu trip jadi. Dakara, oleh karena itu street jadi. Contoh kalimat pertama tolong baca Satria. Hai. Halo. Watashi wa Chugoku ni nagai aida asunde imashita. Dakara Chugoku ga wakarimasu. Hai, artikan sekalian. Saya telah lama di Cina. Oleh karena itu, saya ngerti bahasa Cina. Yes, thank you very much. Mantap, mantap. Mantap, Markutong. Ngomong-ngomong, aku pernah loh pacaran sama orang Cina di Jepang ini. Teman-teman satu kelas waktu aku masih belajar di Hong Kongku. Di sebelah bangkuku dari Beijing. Anak sacok orang kaya. Yes. Aku nginep di rumahnya. Terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Diusir awalnya. Diusir apa sacoknya? Diusir. Gara-gara aku ngajak mandi bersama. Hai, lanjut. Sore dek. Maka dari itu, strip. Oleh sebab itu, catat di catatan kalian. Artinya aja dicatat. Kalau contoh kalimatnya nanti dirangkuman kan aku kirim gitu. Tapi aku yakin gak akan kalian tengok lagi tuh sih. Rangkuman kalau pernah aku kirim. Hai, contoh kalimatnya tolong baca. Itu sofa. Sofa. Tempat duduk. Hai sensei. Oke. Okay. Dipanggil sofa nggak nongol, dipanggil tempat duduk nongol kan gitu. Hai. Sore de mai no eki de jinshin ni ga arimashita. Sore de
dan siaga tomat tairung des. Hai, artikan sekalian. Ada kecelakaan orang di depan stasiun. Oke, ini bukan di depan stasiun. Jangan salah. Di depan Eki. Di depan stasiun itu, di depan Eki itu Eki no Mae. Di depan ini Mae no Eki. Atar kita. Mae no Eki. Sebelum stasiun sebelumnya. Nah, itu ada yang ngasih tahu. Terima kasih. Terima kasih. Di stasiun sebelum. Kok masuk Pak, jangan tegang. Yang boleh tegang cuma Kopo aja ya. Jangan tegang. Santai. Cukup kami aja yang tegang. Ya. Di stasiun sebelumnya. Ada kecelakaan. Bang. Ada orang kecelakaan. Sore deh. Maka dari itu densanya berhenti. Oke. Arigatou gozaimasu. Seperti itu ya. Hai. Ingat Eki no Mae to sama Mae no Eki itu. Jangan salah ngasihkannya, jangan salah kaprah. Sono tame. Untuk itu. Ipo Yuliana, tolong dibaca contohnya. Ipo, hilang Iponya. Oke, karena Iponya hilang melarikan diri. Restu, tolong baca Restu. Hai Inje. Hai. Hai Fuka. Loh, Iponya ada? Ibu. Oke, baca. Sedang mengetik. Ipo lagi baca, tapi suaranya nggak ketahuan. Nggak keluar. Mungkin di mute, Sensei. Nggak ada. Ininya pun orangnya nggak ada. Nggak nongol. Ada suaranya kecil tapi. Oh, suaranya kecil. Sorry Ipo ya, karena suaramu terlalu kecil. Jadi aku ganti aja gitu sama orangnya ya. Nanti bukannya nggak mau nyuruh baca gitu, karena suaranya nggak dengar gitu ya. Oke, tolong baca. Faris, onegaishimasu. Hai. Dikecilin sensei, maaf. Oke. Hai. Taifu ga. Saking stemas. Saking stemas. Sono tame ashita no ryoko wa chūshi to narimashita. Ayo artikan sekalian. Karena ada taifu. Ya, bukan ada, seking itu apa seking? Seking. Mendekat. Karena taifu mendekat. Jadi acara liburan. Sonotame apa tadi artinya yang aku kasih tahu? Untuk itu. Oke, untuk itu. Untuk itu acara pergi tamasya besok ditiadakan. Dibatalkan ya. Oke, hai taifu ga seking steimas. Yang belum tahu kosakata seking itu adalah mendekati gitu ya, catat. Konotame, untuk itu trapel besok jadi dibatalkan gitu ya. Ini sonotame ini formal banget ya, biasanya digunakan untuk pengumuman apa namanya, pokoknya di untuk suatu yang formal gitu ya, dalam percakapan sehari-hari ini jarang digunakan pada dasarnya. Hai stagate catat. Oleh sebab itu trip, karena itu
Tagate juga ini formal loh. Formal. Apa di ini? Oleh sebab itu, street karena itu. Oleh sebab itu karena itu, tolong baca contoh kalimatnya Muhammad Zulkifli. Hai.